Hilangkan kesan menyeramkan, kompleks pemakaman milik warga RW 05 Kelurahan Tawagrejo Kota Madiun dihias dan dicat warna-warni. Tak hanya nisan makam, pengecatan juga dilakukan di jalan, pagar, hingga batang pohon yang ada di area makam. Semuanya dicat karya warna. Sontak saja makam warna-warni ini pun viral. Menurut pengurus makam, pengecatan makam yang menghabiskan 50 liter cat ini pun telah disetujui warga dan ahli waris makam. Masyarakat, dan ini kira-kira kurang lebih ya 10 jutaan. 10 jutaan ya. Pas setelah dicat ini, ada nggak yang maksudnya anak kecil yang kesini yang dulunya nggak pernah kesini kemudian? Ya ada, malah suka. Jadi main kesini, ini kan kalau malam lampunya kencang-kencang padam gitu. Jadi anak kecil pun kalau main kesini nggak takut. Selain untuk menghilangkan kesan menyeramkan, ide pengecatan makam ini berawal dari keinginan warga untuk mengikuti lomba kebersihan yang digelar pemerintah Kota Madiun. Alhasil, komplek pemakaman warga RW 05 Kelurahan Tawagrejo ini pun meraih juara 1 pada kategori kebersihan makam antar kecamatan. Sehingga alhamdulillah antusias daripada warga untuk membersihkan ini dan mengecat dan sebagainya bisa dilihat hasilnya. Kini setelah viral di media sosial, komplek pemakaman banyak didatangi warga. Guna menjaga kebersihan, setiap pagi petugas juga terus membersihkan makam ini. Hendra Seraka Setiawan melaporkan.